Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keberkatan hidup, rezeki yang banyak. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang Asma Jal-Jalut. Jal-Jalut kali ini yang saya sampaikan adalah faedah dari bait yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah untuk atau supaya kita terhindar dari maksiat dan tidak menyukai maksiat, serta diberikan pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia kebanyakan. Namun sebelum saya menyampaikan bait ini, bagi sahabat-sahabat pemirsa yang masih belum subscribe channel saya ini, mohon untuk men-subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya ketika saya review video terbaru tidak ketinggalan pembahasannya. Baik sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, mari kita mulai pembahasan kita mengenai tentang Asma Jal-Jalut ini. Bait yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu berbunyi Wazidni yakinan thabitan bika wathiko bihaqika ya haqqul umuri tayassarot. Wazidni yakinan thabitan bika wathiko bihaqika ya haqqul umuri tayassarot. Jadi bait ini dijelaskan di kitab Mambau Usulul Hikmah halaman 123. Fadilah daripada bait ini adalah man lazima ala dzikri hadzal baiti fi kulli yaumin mi'ata marratin wa thamaniyatan. Jadi dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Jadi barang siapa yang membiasakan diri membaca ini setiap hari 108 kali, maka qawallahu yakinahu, maka Allah akan menguatkan keyakinannya. Wa tsabbata imanahu, dan akan menetapkan imannya. Artinya imannya tidak berubah. Jadi awalnya percaya kepada Allah, kemudian berkurang kepercayaannya, akhirnya keluar dari agama Islam. Wal iyadu billah, semoga kita tidak seperti itu. Jadi Allah Ta'ala, barang siapa yang membiasakan membaca ini sebanyak 108 kali setiap hari, maka Allah itu akan menguatkan imannya di dalam hatinya. Wa yassaru umurahu, selain itu Allah juga akan menggampangkan setiap urusannya. Jadi punya urusan apapun oleh Allah akan selalu digampangkan bagi orang-orang yang mengamalkan Jal-Jalut bait ini. Wa katsara rizqahu, dan juga Allah akan memperbanyak rezekinya. Jadi rezekinya oleh Allah akan diperbanyak, tidak akan pernah terputus bagi orang-orang yang sudah mengamalkan amalan bait ini. Wa basatat ahwaluhu, dan juga Allah akan memperbanyak hubungannya. Jadi sehingga ketika banyak hubungannya, maka rezekinya pun juga akan banyak. Kemudian wa man wadaba ala dzikri ismihi ta'ala al-haqqu. Nah, ini yang inti dari pembahasan ini. Jadi barang siapa yang membiasakan diri istiqomah merzikir nama Allah al-haqqu. Jadi wirnya al-haqqu, al-haqqu, al-haqqu fi kulli lailatin, setiap malam. Banyaknya alfan wa samanina marrotan, sebanyak 1080 kali. Jadi bacalah al-haqqu, al-haqqu, al-haqqu sebanyak 1080 kali. Maka apa yang akan didapatkan bagi orang yang mengamalkan al-haqqu, al-haqqu nama Allah ini? Maka sabbatahullahu ta'ala, maka Allah akan menetapkan
alat to'ah. Orang yang mengamalkan ini menjadi orang yang selalu taat. Jadi dia akan to'at, akan terhindar dari maksiat. Untuk melakukan maksiat, walaupun ada kesempatan, maka orang yang mengamalkan amalan ini tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah bisa. Maka ini sangat baik, terutama bagi pemuda-pemuda yang masih menyukai kemaksiatan-kemaksiatan. Manusia semuanya, tidak tua, tidak muda, semuanya itu menyukai maksiat. Termasuk orang yang berbicara pada saat kali ini juga menyukai maksiat. Tapi berkat dengan pertolongan Allah, insya Allah kita semua akan menghindari, berusaha menghindari maksiat-maksiat yang ada di lingkungan, yang ada di depan kita, yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu, ketika kita ingin selamat dari maksiat, ingin dijadikan orang yang taat, maka berzikirlah al-haqqu al-haqqu, nama Allah al-haqqu al-haqqu, sebanyak 1080 kali setiap malam. Selain itu, wa azhara lahu haqa'iqal umuri, maka Allah akan memperjelas kepada dirinya setiap perkara-perkara, hakikat-hakikat dari setiap perkara. Artinya, dia mengetahui betul terhadap hakikat-hakikat semua benda, setiap hakikat, setiap perkara. Sehingga dia gampang untuk mengetahui sesuatu yang oleh Allah disembunyikan dari kebanyakan orang. Wa atla'ahu ala khofayatil asrori. Ini sudah dibahas. Wa atla'ahu, dan Allah akan memandangkan, memperlihatkan terhadap samar-samarnya perkara yang disamarkan. Jadi samar-samarnya perkara yang disamarkan ini bukan perkara yang jelas tapi disamarkan. Tapi ini samar-samarnya perkara yang disamarkan. Artinya dari sekian ribu orang, itu paling satu orang yang mengetahui. Ini termasuk adalah rahasia yang oleh Allah dirahasiakan dari kebanyakan orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui ini. Makanya wiridkan al-haq, al-haq, al-haqqu, al-haqqu, al-haqqu sebanyak 1080 kali setiap malam. Maka oleh Allah akan diberikan bisa melihat, mencerna sesuatu yang samar-samarnya, sesuatu yang samar. Wa baghadu ilaihil batilah, selain itu dia akan membenci perkara kebatilan. Wah, ini sangat bagus. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian ingin terhindar dari maksiat, ingin tidak terlibat terhadap perkara yang batil, maka wiridkan al-haqqu, al-haqqu, al-haqqu sebanyak 1080 kali. Kemudian, wa man katabal khotama al-ati ala rukki ghazalin, wa katabal baita hawlahu wa zakar alaihi al-baita mi'ata marrotin wa thamaniyatan. Barang siapa yang menulis, yaitu khotam, jadi atau wifik atau azimah di bawah ini, ditulis di kulit kidang, kijang. Wa kata bal baita, kemudian ditulislah baitnya tadi, yaitu wa wazidni yakinan sabita ila akhirih, di sekelilingnya. Wa hamalahu wa dakhala bihi ala hakimin qada hajatahu, kemudian tulisan tadi itu dibawa kepada hakim atau dibawa kepada orang yang kita membutuhkan pertolongan orang tersebut. Jadi ketika kita umpamanya butuh pertolongan orang lain, orang lain itu supaya menolong, maka lakukanlah ini. Maka insya Allah apa yang akan terjadi, qada hajatahu, maka hajatnya pasti dikabulkan. Wala yumkinuhu mukhalifatuhu biiznillahi ta'ala, maka orang yang kita datangi tidak akan mungkin menghindar, tidak akan mungkin menolaknya untuk menolongnya. Bentuk daripada khotamnya seperti yang terlihat di layar kaca, silahkan sahabat-sahabat screenshot, kemudian screenshot, kemudian tulislah juga bednya di sampingnya. Ketika sudah menulis, maka insya Allah semua hajat keinginannya akan dipenuhi.
Yang penting dari pembahasan kita kali ini adalah perbanyaklah membaca al-haqqu, 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 supaya kita semua ini oleh Allah diselamatkan, dihindarkan dari maksiat-maksiat yang semakin merajalela di mana-mana. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, silaf kata. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.